Dilanjutkan dengan topik pertama, mohon izin Bapak. Izin 1, 2, 3. Ayo, jawara bang, jawara ayo. Tangannya di depan. 1, 2, 3. Terima kasih kepada Bapak Sekjen Bapak Sekjen. Kembali ke tempat. Kepada para penanda hadirin yang dihormati, selanjutnya adalah pembacaan sambutan Menteri dan Hamad Publik Indonesia yang akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Subang kepada Bapak Haji Arif Mulani, Ekor Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Perkopimda Kabupaten Subang atau wakili alhamdulillah hadir dari Pengadilan di Subang dari perwakilan Pak Dadin Maulana Kabupaten Subang. Juga dari Danalut sudah dalam kali jadi terima kasih sekaliannya. Dan dari Pak Kejali juga dari Kapolres Subang terima kasih sekaliannya. Yang saya hormati Asda 3 Setda Subang Pak Haji Danang. Tentu sebagai tuan rumah Kalapas 2A Subang Pak Tommy Hendy DCIP Esos serta jajarannya, hadirin tamu undangan yang sama-sama hormati dan sama-sama terhormat. Tentu izinkan kami menyampaikan sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada pemberian remisi umum peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 secara utuh sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menggunakan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini yang bahagia ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk menghadiri dan mengikuti peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Terus Melaju Untuk Indonesia Maju.